Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lubis Nulubis. Hari ini dapat servisan lagi Vivo Y91. Kata usernya ini masuk air ya. Jadi di sini LCD-nya gelap tapi getar ya, hidup. Cuma LCD-nya gelap. Ini LCD-nya juga udah pecah. Kemungkinan prediksi saya ya. Ya, saya berinisiatif ini ganti LCD bisa dan kembali ya. Bisa berhasil. Oke, sebelum kita mulai eksekusi HP-nya, jangan lupa teman-teman yang belum bergabung di channel saya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya. Dan juga tombol like dan komentarnya. Insya Allah video saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke. Di sini saya lihat kondisi fisiknya udah LCD-nya udah kebongkar seperti ini ya. Udah apa namanya ini? Udah kebuka kayak gini aja deh. Oke. Pertama kali yang kita lakukan yaitu kita bongkar dulu SIM cardnya. Ini saya bongkar SIM cardnya menggunakan peniti aja ya, peniti. Ini. Oke, kelihatannya masih getar ya, masih hidup. Kartunya juga ada di sini. Oke, saya simpan dulu takut hilang nanti. Oke. Untuk membongkar tutup belakangnya, kita cari celah. Kalau tidak dapat celah, kita bongkar dari SIM card ini ya, tempat SIM card-nya, karena di sini lumayan lembut untuk mencari celahnya ini. Ini kan. Tinggal kita geser aja. Alangkah lebih baiknya kita menggunakan kuku aja ya, supaya lebih aman gitu, biar kita bisa merasakan yang mana yang keras sama yang mana yang lembut kayak gitu, biar tidak terjadi yang kita inginkan ya, yang tidak kita inginkan. Benar tuh ya. Oke. Hati-hati, di sini ada fleksibel untuk fingerprintnya. Ini kelihatannya udah pernah dibongkar ya, udah pernah dibongkar ini. Oke, kita buka aja bautnya, cabut dulu semua baut di sini. Di sini untuk membongkar apa namanya ini, konektor ini, kita perlu cuma 3 baut aja yang kita buka di sini. Oke. Kita bongkar dulu yang untuk fingerprint-nya. Ini untuk fingerprint. Dan ini untuk konektor. Ini untuk konektor itu ya, baterai. Oke, kita cabut aja baterainya. Karena ini udah pernah dibongkar, jadi mungkin nggak mudah ya untuk dibongkarnya. Oke. Dan ini untuk konektor LCD-nya. Oke, sangat mudah sekali. Tinggal kita ambil aja. Nah, berhubungan ya, ini udah gampang sekali, udah tidak perlu kita congkel-congkel lagi untuk LCD-nya karena udah kebongkar sendiri ya. Saya juga nggak tahu kenapa dia kebongkar sendiri, jadi enak kita ngerjainnya. Oke, kita bersihkan dulu sisi-sisa lem di sini.
Di sini terdapat sisa-sisa lem ya. Di sini. Oke, saya rasa cukup ya. Kemarin saya baru membeli ini. Ini adalah LCD yang baru untuk LCD Vivo Y91 ya. Pertama, sebelum kita tahap pengeleman, kita coba dulu apakah LCD ini berfungsi dengan baik atau HP ini yang rusak gitu. Saya juga belum belum tahu ya apa masalahnya. Yang jelas kita coba aja dulu. Semoga bisa berhasil ya dan tidak terjadi yang kita tidak inginkan gitu ya. Oke, kita pasang aja konektor. Waduh, di tempat saya banyak nyamuk ya. Konektor ininya, LCD-nya. Coba tes dulu ya. Maaf sekali di tempat saya banyak bunyi kendaraan kayak gitu ya. Harap dimaklumi, di rumah saya dekat dengan jalan raya ya, jadi kendaraan-kendaraan yang lewat itu lumayan keras suaranya ya, bisa menutupi suara saya gitu ya. Ya, harap dimaklumi aja. Oke. Pertama kita coba hidup dulu ya. Apakah ini bisa berhasil? Oke, mantap sekali ya, bisa berhasil ya. Berarti prediksi saya tadi memang benar, itu hanya kesalahan di LCD-nya saja. Mungkin LCD-nya kena air, masuk air gitu, jadi nggak bisa lagi menampilkan gambar atau layarnya gitu ya. Oke, kita tunggu sampai ke menu dan kita coba touchscreen-nya apakah berfungsi dengan baik, dengan normal gitu. Sebelum nunggu, sambil nunggu seperti ini, kita merokok dulu, saya nggak bisa gitu ya. Oke, saya terdapat kata sandi gitu ya. Lagi pula saya tidak tahu sandinya apa. Oke, kita tes lagi apakah ini benar. Oke, kita ke panggilan darurat saja untuk mengetes semuanya. Oke, saya rasa ini aman ya, aman terkendali ya. Terkendali. Ini tombol navigasinya yang mana ini? Saya juga enggak tahu gitu ya. Waduh. Ya udahlah. Daripada kita enggak tahu sandinya bikin pusing aja, kita matikan aja ya. Kita matikan terus kita lem LCD-nya. Saya merokok dulu ya. Oke.
kita udah tahu masalahnya di mana, tinggal kita tahap pengileman aja lagi. Kita buat posisinya yang sedikit bagus di sini ya, biar tidak ada yang nyangkut-nyangkut gitu ya. Oke, kita cabut dulu untuk konektor LCD-nya. Oke. Sebelum tahap pengeleman ini, kita ambil dulu ini, kita sobek dulu biar tidak menahan ya, menganjal atau biar tidak renggang nantinya. Ini adalah apa namanya ini, segelnya ya. Oke, mantap sekali. Oke, sekarang kita tahap pengeleman ya. Aduh, ini lem saya udah habis ya, tapi berhubungan ini sangat sensitif, sangat tipis ininya, jadi saya putuskan menggunakan lem hitam yang walaupun ini udah tinggal sedikit gitu ya. Ini udah tinggal sedikit, udah habis. Oke, kita tahap pengeleman. Oke, kita tutup dulu ya lemnya biar tidak kering. Oke, sekarang tinggal kita pasang LCD-nya. Kita persisikan dengan baik ya, dengan pas supaya tidak ada yang menganjal gitu ya. Oke, di sini saya kencangkan menggunakan ini ya. Oke, kita tunggu sekitar paling lama 1 jam ya, supaya lebih nempel dan lemnya kering ya. Oke. Oke, setelah kita menunggu beberapa menit ya, paling lama 1 jam. Tadi videonya saya percepatkan aja. Oke.
Oke, tahap selanjutnya kita bongkar dulu penjepitnya ya. Mungkin kita tes dulu ya. Apakah ini bisa normal? Kita tes dulu ya. Oke, mantap. Alhamdulillah hidup ya. Kita tunggu sampai ke menu, apakah layarnya alias apa namanya, anti goresnya alias touchscreennya ya. Touchscreennya bisa berfungsi dengan baik. Oke, sisa lemnya bisa kita coba ya. Oke, bisa berfungsi dengan baik ya. Oke, mantap sekali. Berfungsi dengan baik nih. Oke, kita matikan dulu, terus kita pasang ya. Terus kita pasang untuk penutup konektornya. Kita pastikan konektornya terpasang dengan baik ya. Ini ada bautnya. Sebelum menutup konektornya, kita pasang dulu konektor untuk fingerprintnya. Sini. Penutupnya lagi. Kita kasih bautnya.
Oke, udah selesai. Kita tinggal tutup aja. Tutup belakangnya. Mantap sekali. Dan ini singkatnya ya. Oke. Sekian video tutorial saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.